Loh, kenapa nih ayam saya? Yang ini sakit. Yang ini mati. Kenapa ya tiba-tiba pada mati dan sakit? Sayang, iya. Besok ibu beliin lagi ya, jangan nangis ya. Pak Jono, burung kesayangan saya mati, Pak. Sama, ternak saya juga banyak yang mati. Ayam saya juga mati. Lihat nanti, Pak. Kumpul warga semuanya. Ada apa, Bu Barni? Gini ya, saya cuma mau kasih tahu sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau jenazah si Ningsi, si tukang sate itu sudah membawa wabah penyakit di kampung kita ini. Mantap, MC mati mendadak nih, Bu. Makanya itu, kita jangan tinggal diam. Kita harus cegah. Agar anaknya itu jangan sampai mengubur si tukang santet di kampung kita ini. Betul, Bu. Ayo. Itu pun kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen selamat. Karena sumpah demi Allah ya bapak-bapak, ibu-ibu. Si jenazah itu sudah membawa wabah penyakit di kampung kita ini. Yang membuat ternak-ternak kita ini mati mendadak semuanya. Betul, ya kan? Jadi gimana? Kita ambil tindakan. Jangan sampai anak cucu kita nanti bisa jadi korbannya. Iya. Jadi sekarang lebih baik kita usir itu anaknya dan suruh anaknya bawa jenazah si tukang sate itu dari kampung kita. Gimana? Setuju. Ayo kita kesana. Ayo. Ada-ada aja Bu Marni. Siang-siang gini dibilang ada setan. Iya bis, pakai acara nakut-nakutin segala. Dia pikir dia bisa nipu kita. Nipu? Maksud lu? Ya nipu. Masa lu gak tahu nipu? Jadi kalian berdua kena tipu? Tipu? Maksud ibu? Ketipu gimana? Ibu ditipu apa sama Bu Marni? Itu soal investasi. Katanya kalau ikut investasinya dia bakalan jadi orang kaya. Terus? Boro-boro jadi orang kaya. Saya minta duit buat anak saya berobat aja gak dikasih. Iya Bu, gak dikasih. Iya bener. Terus gimana Bu? Ya gak dikasih kok gimana-gimana. Udah, saya mau pergi dulu. Mengantri anak saya berobat dulu ke rumah sakit ya. Iya. Hati-hati Bu, cepet sembuh ya anaknya ya. Iya Bu. Lu kenapa nangis? Kan yang ditipu ibu itu. Iya Bu Madri. Kenapa lu yang nangis? Kan yang ditipu dia. BPKB motor gua, Bu Marni. Terus kenapa BPKB lu, Bu Marni? Motor gua BPKB. Oh, BPKB lu digadein sama Bu Marni, gitu? Motor gue juga. Waduh, BPKB motor gue. Gadein Bu Marni juga. BPKB gue juga, Arne. Gimana ya? Udah dong, lu jangan jelek-jelek kayak gitu. Apa muka gue udah jelek dari lahir. Tapi kan gue jadi sedih. Gimana dong ini? Ya udah kalau gitu, Bis. Kita cari tuh Bu Marni. Iya. Kita minta ganti. Balikin tuh duit investasi kita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti aja Bang cari Bu Marninya. Lebih baik sekarang ikut saya untuk menyolatkan dan menguburkan jenazahnya Bu Ningsih. Iya, gimana gak bisa ya. Motor gua BPKB. Itu bisa nanti Bang. Abang masih inget kan saya pernah bilang apa? Barang siapa menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua kirot. Kirot? Kirot itu apa, Dam? Kirot itu semisalkan dua gunung besar. Gunung besar? Kok mau gak dapet pahala?
dua gunung besar. Oh, maksudnya begitu. Gede. Udah, Bang. Ikut saya. Ayo dah, gua mau. Ayo. Yaudah. Ayo, sama ya. Ayo. Alhamdulillah. Akhirnya warga mau datang kemari. RT, kayaknya mereka datang bukan mau melayat deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Sumpah demi Allah, Pak RT. Itu jenazah si Ningsi, tukang sate itu sudah membawa wabah penyakit ke kampung kita ini. Kamu jangan nyebar fitnah ya, Marni. Siapa yang nyebar fitnah, Pak RT? Sumpah demi Allah, Pak RT. Itu jenazah si Ningsi itu udah menyebabkan ternaknya warga semuanya pada mati. Kalau Pak RT nggak percaya, Pak RT lihat sendiri. Tuh, anaknya si Mimin juga lagi sekarat. Baik. Saya akan buktikan ucapan kamu. Naimah, Jista, saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Ya Allah, fitnah apa lagi ini? Udah deh, gak usah keluarin air mata buaya. Percuma aja, palsu. Udah, mendingan sekarang kamu keluar dari kampung ini. Pergi kamu! Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu tidak bisa menuduhkan Naimah seperti itu. Dia belum terbukti bersalah. Kamu tuh jangan ikut-ikutan. Udah deh, kalian berdua adik kakak sama aja. Udah mendingan sekarang kamu bawa tuh ibu kamu, jenazah ibu kamu. Bawa pergi dari kampung ini. Benar. Pergi. Bawa aja pergi. Bawa pergi. Dengar ya kalian semua. Ini kampung aku. Tempat kelahiran ayah dan ibu aku. Kalau kalian melarang aku untuk nguburin jenazah ibu aku, kalian harus bunuh aku dulu. Bunuh aku sekarang. Dan asal kalian tahu, suaminya Bu Marni itu meninggal bukan karena ibuku.